adik-adik di rumah, semoga tetap sehat dan ceria. Jangan lupa untuk tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan menyaksikan cerita mengenal tetangga sekitar. Setelah itu, adik-adik akan diajak untuk dapat menceritakan kembali kisah tersebut. Oh iya, kita diajak untuk belajar mengingat jalan, mengikuti arah peta, mengetahui arah kanan dan arah kiri, serta menghitung jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Penasaran kan? Yuk kita lihat video berikut ini. Selamat pagi adik-adik kelas 2 semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bersemangat semua kan? Saat ini ibu sedang berada di depan rumah Nona loh. Ibu mau menjemput Nona untuk belajar bersama sambil berkeliling di lingkungan sekitar. Nona pasti sudah menunggu nih. Ayo kita masuk. Pagi. Bu Dorte, selamat pagi. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku, Nona. Hari ini kita akan belajar sama-sama lagi ya. Kamu habis dari mana, Nona? Aku habis nganterin makanan ke Pak Heri dan Bu Ani. Mereka tetangga aku. Mereka tinggal di sana dan di sana. Wah, kamu tahu nama tetangga kamu. Coba kamu sebutin nama-namanya. Pak Ahmad rumahnya Gerbang Putih. Bu Ita dekat pertigaan. Banyak, Bu. Pintar kamu. Adik-adik, mengenal tetangga itu penting ya. Tetangga adalah orang yang tinggal paling dekat dengan rumah kita. Selain itu, kita juga harus selalu bersikap baik kepada mereka. Tidak selalu harus memberikan makanan, intinya harus saling tolong-menolong. Betul, teman-teman. Jadi, orang yang paling dekat sama kita adalah tetangga. Ia selalu membantu kita. Benar sekali. Coba adik-adik yang di rumah, ayo sebutkan nama tetangga yang tinggal di sebelah kanan dan kiri rumah kalian. Wah, hebat. Kalian pastinya juga bersikap baik kepada mereka, kan? Bagus. Berarti sekarang kita bisa mulai belajar. Hari ini kita belajar mengenal tetangga di sekitar rumah ya, Bu? Iya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Baik, Bu. Tapi aku simpan dulu ya piringnya dan minta izin sama Mama. Minta izin pada orang tua juga dengan cara yang sopan ya. Adik-adik, kalau nggak boleh, jangan memaksa. Orang tua pasti punya maksud baik. Wah, ibu lupa. Belum menyapa ayah bunda di rumah. Selamat pagi ayah dan bunda yang hebat. Tetap semangat menemani adik-adik kelas 2 belajar dari rumah ya. Kayaknya ibu Dorothea lupa sesuatu deh. Apa itu Nona? Menyebutkan hari dan tanggal hari ini. Oh iya, adik-adik di rumah coba lihat kalender ada dekat kalian ya. Sekarang hari apa? Dan tanggal berapa, hayo? Hari Selasa, tanggal 12 Januari. Aku mulai ya, Bu. Adik-adik di rumah juga dibaca ya. Menjadi, lain, mengapa, waktu, sebagai. Hebat kamu, Nona. Semuanya benar. Teman-teman yang di rumah juga benar kan? Yeay, hebat! Sekarang coba kamu berhitung. Ada berapa batu bata di antara kata menjadi dan lain? 5 batu bata. Kalau 1 bata sama dengan 10 cm. Maka 5 bata jadi berapa? Menjadi 50 cm. Betul! Hore! Dapat hadiah nggak, Bu? Enggak. Ya.
Tapi ibu punya buku cerita baru buat kamu. Yeay, buku cerita! Tunggu dulu, kamu ceritakan dulu tentang cerita singkat berjudul Kanan atau Kiri. Yang tentang TV kemarin itu kan? Kamu masih ingat kan? Masih dong. Teman-teman masih ingat nggak? Hayo, cerita berjudul Kanan atau Kiri adalah tentang Tipi yang pergi ke rumah Robi untuk bermain bersama sahabatnya itu. Tipi harus pergi sendiri karena Bibi sibuk dan tidak bisa menemani. Tipi selalu kebingungan. Ia harus belok ke kanan atau ke kiri. Tipi malu bertanya, tapi ia memberanikan diri. Setelah bertanya beberapa kali, akhirnya Tipi berhasil tiba di rumah Robi. Mereka pun bermain bersama. Adik-adik yang di rumah, juga ceritakan kembali kepada orang tua kalian ya. Sekarang bukunya mana, Bu? Ada di sini. Aku udah gak sabar mau baca bukunya. Sabar, kita cari tempat duduk dulu. Mana enak baca sambil jalan. Coba dibaca dulu judulnya. Berkunjung ke museum. Buku ini buat aku, Bu. Iya, tapi kamu harus baca dengan benar dulu isi buku cerita ini ya. Baik, Bu. Ayo teman-teman yang di rumah baca sama-sama ya. Wah, ada Bu Dorothy juga. Ayo dibaca lagi. Nona dan teman-teman menghitung tabungan. Uang mereka sudah cukup untuk pergi ke museum. Nona dan teman-teman siap berangkat. Mereka berangkat ke museum naik bus. Nona dan teman-teman tiba di museum. Mereka tampak senang sekali. Bu Dorothea mengajak mereka memasuki museum. Kita harus tertib, kata Bu Dorothea. Berbagai benda budaya terpajang di sana. Mereka terkagum-kagum melihatnya. Mereka tertarik dengan alat-alat musik tradisional Papua. Wah, saya suka museum ini, kata Nona. Bapak, apa itu? Tanya Nona. Ini adalah tifa. Tifa terbuat dari kayu dan kulit biawak. Tifa dimainkan dengan cara dipukul, jawab penjaga museum. Itu apa ya? Tanya Nona lagi. Ini adalah triton. Triton adalah trompet dari kulit kerang. Triton dimainkan dengan cara ditiup, jawab penjaga museum. Ini adalah pikon. Pikon dimainkan dengan cara ditiup sambil ditarik senarnya. Pikon berasal dari lembah Baliem, kata penjaga museum. Setelah selesai berkeliling, mereka mencicipi makanan khas Papua. Di meja tersedia papeda, ikan ulat sagu, dan sayur lilin. Mereka makan dengan lahap. Nona dan teman-teman sangat senang berkunjung ke Museum Provinsi Papua. Mereka berterima kasih kepada penjaga museum yang telah menjelaskan alat-alat musik tradisional Papua. Kamu jaga baik-baik ya. Yeay, terima kasih, Bu. Sekarang kita latihan menulis lagi. Menulis di mana, Bu? Di sana. Ayo. Ayo. Sama seperti kemarin ya, Nona. Kamu masih ingat kan?
Ingat, Bu. Coba baca kata-kata ini. Tabungan, bus, makanan, museum. Sekarang coba kamu lengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata yang tepat ya. Ayo, teman-teman di rumah juga ikut coba ya. Sudah, Bu. Pintar sekali kamu, Nona. Teman-teman yang di rumah juga pada pintar-pintar. Kamu tahu tidak jalan menuju ke lapangan? Aku tahu lah, Bu. Aku sering ke lapangan belajar naik sepeda. Kalau dari sini ke lapangan, rutenya lewat mana aja ya? Emangnya Bu Dorothea nggak tahu? Ibu tahu, cuma mau ngetes kamu aja. Hehehe. Kalau menuju ke lapangan, belok kiri, lurus terus. Belok kanan, sampai deh. Hebat kamu, Nona. Nona, kamu memang selalu membawa botol minum ya setiap pergi ya? Iya, Bu. Bagus, Nona. Tubuh kita itu memang membutuhkan cairan yang cukup agar kondisi badan tetap segar meski harus beraktivitas harian. Oh, begitu, Bu. Sekarang, coba kamu hitung berapa kira-kira panjang botol minuman kamu ini ya. Lebih dekat ke 15 cm atau 20 cm. Berapa ya, teman-teman? Lebih dekat ke 15 atau 20 cm? 20 cm. Wah, perkiraan kita sama dong. Coba kita ukur ya. Wah, Ibu Dorothea bawa penggaris. Iya, memang sudah Ibu siapkan. Waduh. Wah, 20 cm. Perkiraan kita benar, teman-teman. Yeay! Hebat! Adik-adik di rumah, coba sekarang kalian amati kursi yang ada di dekat kalian. Kira-kira berapa tinggi kursi itu? Setelah itu, kalian ukur dengan penggaris. Apakah perkiraan kalian benar? Kalian coba bersama orang tua kalian ya. Kita mau apa di sini, Bu? Di sini kita akan belajar mengenai konsep matematika. Ibu akan menunjukkan sebuah denah. Lalu ibu akan menjelaskan letak beberapa tempat berdasarkan arah, kanan, dan kiri. Kamu perhatikan ya. Oh, kayak kemarin, Bu. Tutup mata, kelihatan deh denahnya. Bukan, kali ini beda. Terus bagaimana? Kamu harus lompat 3 kali. Coba aja kamu lompat. Aku penasaran nih, kalau aku lompat 3 kali, apa yang terjadi ya? Teman-teman juga penasaran. Ayo ikut loncat yuk. 1, 2,
3. Wah, lapangannya berubah jadi gambar. Teman-teman, seru ya. Sekarang perhatikan penjelasan Ibu ya. Baik, Bu Dortia. Teman-teman yang di rumah perhatikan ya. Rumah Anton berada di sebelah kiri puskesmas. Puskesmas berada di sebelah kanan rumah Anton. Rumah Anton dan puskesmas berjarak 2 petak. Pos Kamling berada di sebelah kanan rumah Irina. Rumah Irina berada di sebelah kiri pos Kamling. Rumah Irina dan pos Kamling berjarak 2 petak. Taman berada di sebelah kiri warung Gudeg. Warung Gudeg berada di sebelah kanan taman. Taman dan warung Gudeg berjarak 1 petak. Kamu mengerti, Nona? Mengerti, Bu. Bagus. Sekarang kita latihan ya. Ayo lompat 3 kali lagi. Ayo, teman-teman. 1, 2, 3. Wah, berubah lagi, teman-teman. Aku dan Bu Dortia jadi ada di dalam Dena. Sekarang kamu jawab pertanyaan dari Ibu ya. Oke, Bu. Teman-teman yang di rumah jawab juga ya. Pos polisi berada di sebelah mananya TK Melati ya? Di sebelah kiri, Bu. Pintar. Jarak taman ke rumah Susi ada berapa petak? 1, 2, 3. Ada 3 petak. Kalau 1 petak sama dengan 2 meter. Maka jarak kedua tempat itu berapa meter? 2. Tambah 2. 6, Bu. Bagus. Di sebelah kanan rumah Didi ada apa ya? Ada rumah Ina. Berapa jarak kedua tempat itu? 1, 2 petak. 1 petak adalah 4 meter. 2 petak sama dengan? 8 meter. Benar lagi. Minimarket ada di sebelah mananya puskesmas ya? Di sebelah kanannya, Bu. Kalau jarak dari puskesmas ke apotek berapa petak? 1, 2, 3, 4. 4 petak. Misalnya 1 kotak adalah 2 meter. Jadi berapa? Berapa ya, teman-teman? Kalian tahu nggak? 8 meter. Hebat. Teman-teman, ketemu lagi sama aku, Tipi. Ingat ya, aku bukan Tipi yang ada di cerita kemarin. Oh iya, gimana proyek akhir minggu kalian? Lupa. Itu loh, bikin Dena menuju rumah sahabat. Aku mau nunjukin yang aku udah bikin nih. Bagus kan? Nanti aku warnain loh. Kita lanjutin lagi ya. Jadi, abis belok ke kiri, aku menemukan rumah bercat biru. Nah, rumah ini adalah tanda kalau aku harus belok ke kanan. Aku warnain dulu ya. Udah jadi nih. Jangan ketawa, teman-teman. Ini belum selesai. Nanti kalau udah selesai, pasti hasilnya bagus. Kita lihat aja, bagusan punya aku atau punya teman-teman ya. Kalau teman-teman gimana? Ada tempat yang dijadikan tanda nggak untuk ke rumah sahabat kalian? Kalau aku kan rumah bercat biru. Kalau teman-teman apa? Terus diwarnai dan digambar ya. Jangan lupa, sampai ketemu besok. Dadah! Gimana perasaan kamu tentang pelajaran hari ini, Nona? Seneng banget! Sekarang coba kamu ingat-ingat lagi. Sudah belajar apa saja hari ini? Lompat-lompatan. Kok cuma lompat-lompatan yang kamu ingat? Kan gak itu aja ya pelajaran kita hari ini. Teman-teman, kalian tahu gak? Pertama, kita mengenal tetangga. Kedua, membaca buku tentang museum. Ketiga, lompat-lompatan deh. Besok kita belajar apa lagi, Bu? Besok tentang warung,
toko atau pasar di dekat rumah kita. Apa saja fungsi tempat-tempat itu, bagaimana cara kita sampai ke sana? Wah, seru nih! Tapi yang menemani adik-adik bukan kita lagi ya, melainkan Indri si anak pemberani dan Mang Asep. Indri itu teman aku loh, teman-teman. Ya sudah, Ibu mau pamit dulu ya. Sampaikan salam Ibu untuk mamamu ya. Baik, Bu. Sampai jumpa, Nona. Sampai jumpa, adik-adik. Sampai jumpa, Bu Dortia. Sampai jumpa, teman-teman. 1, 2, 3. Loh, kok nggak berubah ya? Nah, adik-adik di rumah, itulah tadi kisah tentang Nona dan Ibu Dortia, serta kisah mereka hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah.